Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajat. Oke teman-teman, pada kesempatan yang kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menjual token kripto di aplikasi Ajaib. Nah, token kripto yang akan saya jual ini adalah token hasil mengundang teman ataupun hasil referral, yang dimana di sini sudah ada sekitar 140 ribuan, kemudian ada profit sekitar 12 ribuan ataupun 9,83%. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, di aplikasi Ajaib Crypto ini masih ada yang namanya event undang teman. Jadi kalian tidak usah khawatir ya, karena eventnya bisa dibilang masih lumayan lama. Kemudian untuk hadiahnya sudah pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya, namun sekarang itu kayak semacam ada bonus tambahan. Kalau nggak salah sekitar kita berhasil mengundang dua teman akan mendapatkan lucky draw ya, sama seperti Ajaib saham yang pernah sudah saya bahas. Kemudian di bagian ini, bagian mining crypto yang pernah saya bahas juga sebelumnya, bahwasanya di sini kita bisa mining crypto dengan secara gratis, yang dimana setiap harinya kita bisa mengumpulkan 100 poin ya, 1000 poin maksud saya, mohon maaf. Ini keterangannya maksimum 1000 per sesi. Setiap harinya kita bisa mengumpulkan 1000 poin. Kemudian nanti ketika sudah sampai di 100.000 bisa kita tukarkan dengan aset kripto secara gratis. Cuman kemarin ada yang komentar ya bahwasannya ketika sudah nyampe di 100.000 terus mau klaim bagian harta karun ini katanya disuruh deposit untuk bisa mendapatkan aset kriptonya. Saya sendiri ini belum nyampe ya, mungkin sekitar masih 28 lagi ataupun 28 hari lagi. Next, nanti kalau saya sudah nyampe di 100.000, di saat saya mau klaim, saya akan coba share lagi ya teman-teman. Ya, kita kembali lagi. Nah, untuk bagian aset kripto di sini kita bisa klik bagian portofolio. Kemudian ada beberapa aset kripto yang dimana ini hasil dari hadiah. Bisa dilihat di sini ada Ethereum, kemudian ada Doge, kemudian juga ada BTC. Yang dimana semuanya itu hasil dari referral. Dan di sini yang lagi minus cuman Doge ya, sekitar 3 ribuan minusnya ataupun 10%. Bagaimana kita bisa melihat poin ataupun token kripto yang hasil referral? Kita bisa klik bagian ambil hadiah. Kemudian nanti kita bisa scroll ke bawah. Di sini sudah ada beberapa keterangan dari chip tersedia. Hadiahnya dari sini ya teman-teman. Kalau seandainya kita mengundang satu teman, kemudian dia melakukan transaksi aset kripto tanpa minimum ya, jadi bebas berapapun, itu bakal kita mendapatkan satu chip yang bisa kita tukar ke kripto secara acak. Kemudian di sini kita masuk ke bagian hadiah tersedia. Nah, untuk minimumnya itu tergantung token yang akan kita beli. Kalau nggak salah di BTC pernah saya coba minimum pembeliannya sekitar 16 ribuan. Berarti kemungkinan kalau kalian mau transaksi pembelian aset kripto, kalian bisa top up 20.000. Seperti itu ya teman-teman. Kita klik bagian hadiah tersedia. Di sini ada beberapa token kripto yang dimana sudah saya klaim dan bisa dijual. Ingat ya, di Ajaib Kripto, token yang hasil referral itu baru bisa kita jual setelah 30 hari dari dihitung ya, dari pertama kita klaim. Di sini sudah ada keterangan dapat dijual. Dari 15 Juni, 3 April, 11 April ya. Hanya di bagian ini saja yang kemarin kurlebnya sekitar 2 harian lalu baru saya dapat, ini belum bisa dijual ya. Karena di sini masih ada keterangan 25 harian lagi. Oh, berarti sekitar 5 hari yang lalu ya teman-teman, bukan 2 harian. Kalau seandainya di sini sudah hijau artinya sudah bisa dijual. Saya akan coba menjual bagian koin Ethereum. Kita kembali lagi ke bagian beranda, kita masuk ke bagian portofolio, kemudian saya klik bagian Ethereum nih, kebetulan lagi hijau ya, di sini bisa dilihat itu ada kenaikan persentase sekitar 39%. Ya, di mana keuntungannya 14.000 ini karena modal atau pendapatannya sedikit ya teman-teman. Mungkin kalau seandainya kita investasinya 1 juta, 2 juta, kemungkinan 39% ini jumlah rupiahnya bisa lebih. Jadi persentase ini tergantung dari modal yang kita investasikan teman-teman. Nah, kalau seandainya untuk melakukan proses penjualan, kita bisa klik bagian koin kriptonya ataupun token kriptonya.
Di sini ada keterangan aset yang bisa dijual sekitar 0,0083 ETH. Hadiah aset kripto hanya dapat dijual paling cepat 30 hari setelah hadiah diterima. Tadi sudah dijelaskan. Di sini ada berapa daftar ya? 1, 2, 3, 4. 4 daftar dari 11 Maret, 17 April, 17 April, dan 20 April ya. Sekarang sudah sekitar tanggal 27 ataupun 28 Mei, jadi bisa dijual. Langsung aja di sini kita klik bagian jual. Kemudian di sini kita bisa pilih jumlah ETH ataupun token yang akan kita jual. Kita pilih aja yang 100 ya. Maaf, geser dulu. Nah, di sini sudah saya klik bagian 100, bisa kalian lihat ya. Ada sekitar di sini 0,00083 dan estimasi total yang akan kita dapatkan sekitar 51.000, teman-teman. Kalau sudah semuanya, di sini langsung aja kita klik bagian jual. Di sini langsung berhasil ya. Pendapatanmu berapa? Maaf. Kita isi aja dulu. Kita kembali lagi ya. Totalnya dari saldo ataupun token Ethereum sudah 0 ya. Di sini kita klik bagian portofolio, Ethereum sudah berhasil kita jual. Kemudian di sini ada 89.374 rupiah. Kemudian ada minus, karena mungkin minusnya dari sini ya. Keuntungan BTC cuma 1.000, sedangkan di sini minusnya 3.000-an, jadi masih minus sekitar 2.000-an, teman-teman. Ini sudah kita jual, kemudian kita klik bagian beranda. Dan dananya ataupun saldonya sudah masuk ke bagian dana kripto. Kalau sudah masuk ke bagian dana kripto, langsung aja kita tarik ke rekening bank yang dimana sudah kita daftarkan di Ajaib Kripto sebelumnya. Jadi buat kalian yang pengen nyobain aplikasi Ajaib Kripto, langsung aja download dan daftar. Nah, buat kalian yang sudah punya Ajaib Kripto, jangan dianggurin karena ada event undang teman di aplikasi Ajaib Kripto. Sementara sampai di sini aja dulu tutorialnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.